Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku ya, Vanessa 87. Nah kali ini Vanessa mau mengeksplor air terjun lagi ya teman-teman. Tepatnya itu berada di Tabanan Bali, di desa Selemadeg. Nah, lihatlah situasinya itu seperti ini ya teman-teman. Tadi Vanessa itu turun dari atas sana itu ya, hampir tergelincir ya, karena jalannya itu ya lumayan ngeri juga ya teman-teman. Tapi udah bersih sedikit sih, tapi ini kayaknya air terjunnya nggak ada ini ya teman-teman, apa namanya, gak ada penjaganya juga. Terus ya kita nggak dikenain tiket ya, kayaknya nih udah lama tutup kali ya teman-teman. Vanessa juga ngeliat sih ini udah lama tutup, tapi air terjun itu bagus, tepatnya itu berada di sebelah kiri Vanessa ya. Seperti ini nih, air terjun itu dulunya dikelola ya teman-teman, karena ini terlihat ada ayunan ya tuh. Ayunannya juga udah rusak ya, ini kalau dinaikin kayaknya bisa cepat juga tuh, pohonnya juga udah terlihat ini ya, biar rapuh. Sepertinya dulu nih rame kali ya teman-teman, Vanessa juga nggak tahu ya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi melewati sungainya ya. Ternyata air terjun Sing-Sing Angin ini tuh bagus ya teman-teman, tuh lihat di sini juga terdapat sungai yang besar ya tuh. Sungainya juga aman ya teman-teman, karena terdapat bebatuan ya tuh, bebatuan. Jadi sepertinya kalau main-main di sungai juga nggak apa-apa ya. Pesanannya juga masih ada tuh, panjang sungainya. Terus di atas air terjun itu juga tadi terlihat ada ini tuh apa namanya, natural poolnya ya teman-teman, tapi nggak tahu ya dalam atau enggaknya, karena Vanessa belum ngecek ke atas sana ya, karena Vanessa mau ngecek sana masih banyak tamu ya teman-teman. Vanessa pikir tuh tadi nggak ada tamu ya, karena ada di sini tuh udah lama ya nggak di apa namanya, nggak di dikelola ya teman-teman. Ternyata kalau Vanessa nyampe ke sini tuh rame loh, banyak bule-bule, sepertinya mereka emang menyukai alam ya, karena emang orang bule itu emang menyuka alam seperti ini ya teman-teman. Kalau orang-orang seperti lokal seperti Vanessa gitu ya jarang ya Vanessa temuin ke tempat-tempat begini. Sering Vanessa temuin tuh ya orang-orang bule ya. Teman-teman, sekarang Vanessa mau siap-siap ganti baju dulu ya. Sekarang Vanessa sudah berganti pakaian ya teman-teman. Nanti Vanessa mau apa namanya, nyoba
mencoba bermain di airnya ya. Vanessa juga penasaran ya, kira-kira di natural pool-nya itu dalam apa enggak. Tapi kelihatannya seperti dalam ya teman-teman, nanti kita cek bareng-bareng ya. Setelah tadi Vanessa bermain air di area sungainya yang kecil ini, sekarang Vanessa mau nyoba ke air terjunnya ke atas ini ya. Vanessa mau lihat-lihat, kayaknya bagus nih sama-sama ini. Kita harus melewati bebatuan dari samping ini ya. Di atas ini tuh bagus ya, tuh lihat undakannya itu bagus sekali karena lihat jatuhan airnya itu tepat jatuh dari bebatuan yang besar ya, tuh seperti apa namanya, air terjunnya kayak buatan tapi bukan buatan ya, ini teman-teman alami tuh, benar-benar batunya alami banget tuh, bagus loh. Benar Vanessa ini baru pertama kali ke sini ya dan sudah benar-benar menakjubkan sekali melihatnya ya, bagus banget. Vanessa mau nyoba main ke sini ya. Buat teman-teman yang suka berfoto, bikin bagus loh. Buat suka berfoto ya,
karena terlihat akarnya itu besar. Bukan akar ya, akar dari pohon tuh. Tuh, ya. Dari sini juga teman-teman bisa ini ya, main prosotan, ya kalau setelah ke sana. Vanessa tuh kayak penasaran, pengen nyoba ke sana ya. Kira-kira dalam ya, nanti suruh kameramen Vanessa aja ya, nyobain turun ke sana dalam gak kira-kira. Yuk, sekarang Vanessa mau ke sini dulu ya. Buat teman-teman yang menyukai air terjun, terus perjalanannya tidak begitu jauh juga, teman-teman cocok untuk mendatangi air terjun Sing Sing Angin ini ya teman-teman. Tepatnya itu berada di Tabanan Bali, Desa Selemadeg. Karena air terjun ini tuh bagus, terus jalannya juga tidak jauh. Terus tiket masuknya juga, tadi Vanessa datangnya dari sebelah kiri itu, tidak dikenakan tiket masuk ya teman-teman. Terus dari Kota Denpasar juga tidak begitu jauh untuk mencapai ke air terjun ini, mungkin kira-kira ada sekitar 1 jaman saja ya teman-teman. Okelah, demikian dulu video dari Vanessa ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video Vanessa dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video Vanessa berikutnya. Dadah!